Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi bersama pasukan Prabu Motor. Kita akan review-review lagi ya, unit yang baru masuk ataupun unit obral, kita akan review semuanya. Monggo nanti langsung aja bisa disimak untuk videonya review kita kali ini. Baru masuk R3 GL 2013. Untuk transmisinya manual, dan joknya ini di cover dicopot nih, masih ori. Dan untuk atapnya sendiri masih kening, masih mulus ya. Dan kita akan coba cek kilometernya. Ini kilometer di angka 120.000 ya, masih cukup lumayan bagus, masih sehat, sering diajak jalan-jalan. Monggo bosku yang berminat untuk R3 GL tahun 2013. Untuk selanjutnya ini Ready Expander tahun 2017, warnanya hitam. Untuk kondisinya, kondisi bannya masih cukup lumayan bagus. Dan ini transmisinya manual ya bosku. Monggo yang berminat silahkan untuk bisa dibungkus. Untuk kilometernya ini masih 66.000, masih sehat mobilnya. Monggo yang berminat bisa langsung di screenshot, ditunjukkan ke marketing yang ada di deskripsi. Nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi ya, untuk Expander 2017. Dan untuk selanjutnya ini baru masuk Jazz tahunnya 2015. Ini pajaknya masih panjang sampai bulan 5, ini utuh pajaknya. Platnya juga istimewa. Monggo bosku yang berminat Jazz 2015, pajaknya utuh sampai bulan 5 tahun 2023. Monggo yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami, ada deskripsi. Ini bisa platnya bisa di screenshot, nanti ditanyakan untuk harga dan spesifikasinya. Untuk Jazz 2015 tipenya RS. Untuk selanjutnya ini Ready Outlander, platnya AE. AE lokal Ponorogo, warnanya putih. Barangnya street istimewa. Mohon maaf ini sepertinya dikunci bosku. Monggo yang berminat untuk Outlandernya bisa langsung di screenshot, bisa ditanyakan ke marketing kami, ada di deskripsi untuk harganya, atau bisa pembelian secara online ataupun langsung datang ke showroom. Monggo untuk Outlandernya yang berminat silahkan langsung aja ke Prabu Motor Ponorogo. Dan selanjutnya Ready Innova Solar tahunnya 2007. Pajaknya masih panjang bosku, masih utuh sampai bulan 6 tahun 2023. Pajaknya baru. Monggo yang berminat untuk Innova Solar tahunnya 2007. Ini pajaknya masih utuh ya, masih utuh. Masih utuh, monggo yang berminat. Ini juga udah dipoles, sudah bersih, siap dipakai. Dan untuk bannya juga kondisi bannya masih cukup lumayan tebel. Monggo yang berminat bisa hubungi marketing kami yang ada di deskripsi bosku, untuk Innova Solar tahun 2007. Untuk selanjutnya ini kita Ready Innova bensin, bensin Ribbon tahunnya 2016 awal. Bosku monggo yang berminat bisa langsung beli marketing kami, ada deskripsi. Ini untuk kilometernya ini di angka 70.000 ya. Transmisi Matic, masih sehat, masih street istimewa, sering jalan-jalan. Monggo yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi bosku, untuk Innova Ribbon Matic bensin. Baru masuk HRV 2015-16 awal. Ini untuk warnanya putih. Untuk kondisi bannya kurang lebih seperti ini ya. Dan ini untuk transmisinya manual. Manual dan joknya ini masih ori, masih street, masih bagus. Monggo yang berminat untuk HRV-nya bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi untuk ditanyakan harganya. Dan kami juga bisa melayani pembelian melalui online ataupun langsung datang ke showroom. Kita melayani pembayaran cash, cash tempo tanpa bunga ataupun kredit. Monggo untuk HRV-nya bisa langsung dibungkus. Monggo selanjutnya Ready Innova Solar, platnya AE ya, AE lokal Karasidenan Ponorogo Madiun. Dan ini untuk J
joknya ini cuma di cover aja ya. Nanti kalau nggak suka bisa dilepas. Monggo yang berminat. Dan untuk kondisi bannya masih cukup lumayan tebel ya. Bannya masih lumayan tebel. Dan ini kita coba akan menyalakan. Dan untuk kilometernya ini 85.000. Monggo masih street istimewa. Bosku. Sudah saya cek kan ini kilometernya 85.000. Istimewa. Sehat street, monggo yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Terus selanjutnya kita ready Nova Solar bosku. Nova Solar, monggo yang berminat, ini platnya lokal, lokal Jatim ya, lokal Jatim. Kondisinya kurang lebih seperti ini, monggo yang berminat bisa langsung hubungi kami untuk Innova yang ada di deskripsi bosku. Monggo Innova Solar. Untuk selanjutnya ready Nova Ribbon. Ini kalau enggak 2017-18 ya. Ini untuk transmisinya, transmisi manual. Dan untuk joknya ini masih ori ya bosku. Monggo yang cari Innova Ribbon manual bisa langsung di screenshot untuk platnya dan hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Monggo untuk Innova Ribbon, ini diesel ya, diesel manual. Dan ini kita di belakangnya ada jazz ya, kondisi mesinnya kurang lebih seperti ini. AE lokal, lokal Ponorogo, warnanya hitam. Untuk transmisinya ini transmisi manual ya bosku, transmisi manual. Dan untuk joknya kurang lebih seperti ini ya, joknya kurang lebih seperti ini. Monggo yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi untuk jazznya AE lokal Ponorogo. Untuk selanjutnya kita ready Avanza manual, tahunnya 2019, warnanya putih bosku. Ini untuk transmisi manual untuk kondisinya seperti ini ya. Ini untuk tape-nya masih ori. Joknya kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita lihat dari belakang, monggo yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi untuk Avanza tahun 2019. Dan ini ada juga ready kita Veloz 2017 bosku. Monggo untuk Veloz yang berminat, ini warnanya abu-abu. Untuk joknya, ini joknya masih ori ya, atapnya juga masih cukup lumayan kenting. Ini kondisinya joknya kurang lebih seperti ini ya, masih ori. Dan untuk transmisi manual, monggo bosku yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi untuk Veloz 2017. Untuk selanjutnya kita ready jazz abu metalik. Ini untuk tahunnya tahun 2009 ya. Untuk transmisinya manual bosku, transmisi manual. Untuk joknya ini masih ori ya, masih ori, masih cukup lumayan bagus. Ini untuk platnya kalau nggak salah AE lokal Ponorogo. Monggo yang berminat untuk CRS tahunnya 2009. Untuk harganya nanti langsung aja ke marketing kami nanti yang ada di deskripsi, nanti kita cantumkan agar tidak ada miskomunikasi untuk soal harganya. Monggo untuk CRS 2009 yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Ready BRV Matic tahunnya 2016 bosku. BRV Matic tahunnya 2016. Untuk kondisi joknya kurang lebih seperti ini ya. Ini sepertinya cuma di cover, nanti kalau nggak suka nanti bisa dilepas. Untuk atapnya masih cukup lumayan kenting ya bosku. Kita coba akan lihat untuk kilometernya. Untuk kilometernya di angka 60 ribuan ya, 60 ribuan, masih sehat. Suka jalan-jalan monggo yang berminat untuk BRV Matic. Yang lagi cari BRV putih Matic, monggo yang berminat bisa langsung di marketing kami yang ada di deskripsi. Untuk selanjutnya kita ready VRZ ya. VRZ ini bekas sepak tentara bosku. Kurang lebih kondisinya seperti ini nggih. Ini transmisinya Matic. Matic transmisi, joknya kondisi kurang lebih seperti ini. Monggo yang berminat
Nanti bisa langsung di screenshot untuk platnya ini AG Lokal Jatim ya. Monggo yang berminat nanti bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi, atau nanti langsung datang ke showroom kami Prabu Motor Ponorogo yang berada di Babatan Ponorogo. Atau kita juga melayani pembelian online. Pembelian online juga bisa langsung nanti langsung komunikasi marketing ya bosku. Monggo yang berminat untuk VRZ Lokal Jatim platnya, monggo. Terios kalau enggak 2019-2018 ini untuk platnya AE ya, AE lokal bosku, monggo. Untuk transmisinya manual, ini sudah keyless. Untuk kilometernya ini di angka 70.000 ya bosku, monggo. Juga ada R3 GX 2019, ini ada R3 GL, ini tahunnya 2016-an ya kurang lebih. Dan ini juga ada baru masuk Terios, ini tahunnya kalau nggak salah 2019 awal, Daihatsu Terios warna putih, kondisi street istimewa. Untuk transmisi manual bosku, monggo. Untuk Teriosnya bisa jadi pilihan. Terios tipe R tahunnya 2019, transmisi manual. Ready Wuling Convero. Untuk kondisi interiornya ini kurang lebih seperti ini ya. Transmisinya manual bosku, sudah double blower, monggo. Yang berminat ini bisa menjadi pilihan Anda untuk beli mobil di Prabu Motor Ponorogo bosku. Untuk Wuling Convero bisa langsung dibungkus. Ini baru masuk Civic FD ya, platnya lokal AE. Lokal AE warnanya hitam, street istimewa. Ini untuk transmisinya, transmisi Matic ya bosku. Transmisi Matic. Monggo yang berminat untuk Civic FD bisa menjadi pilihan Anda untuk bisa dibungkus Civic FD-nya. Baru masuk lagi HR-V ya bosku. HR-V ini untuk tahunnya 2017 awal. Ini untuk transmisinya sendiri Matic ya bosku. Monggo yang berminat bisa langsung untuk dibungkus HR-V-nya. HR-V ini Prestige ya, tipenya Prestige. HR-V Prestige, monggo. Yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Baru masuk ya bosku, Xpander Cross. Ini platnya lokal, lokal AE Madiun, sekitaran Delopo Miler lah kalau nggak salah. Ini untuk transmisinya, transmisi Matic. Untuk joknya kurang lebih kondisi seperti ini ya. Monggo Xpander Cross yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Ini kita coba akan cek untuk KM-nya bosku. Ini untuk KM-nya di 30 ribuan ya, hampir 40.000. Ini masih kondisinya masih bagus, rit istimewa bosku, monggo. Untuk Xpander Cross-nya yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi, Xpander Cross. Dan selanjutnya kita baru masuk juga Innova Reborn. Reborn Matic, ini solar ya. Solar ini KM-nya kalau nggak salah di angka 60 ribuan. Untuk transmisinya, transmisi ini Matic ya bosku. Untuk joknya kurang lebih kondisinya seperti ini, dan ini atapnya juga masih cukup lumayan kenting, monggo. Yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi untuk Innova Reborn. Reborn 2016. Kita ready Yaris 2012. Dan ini sudah diobral ya bosku. Sudah diobral, ini obralnya 108 juta rupiah. Kondisinya kurang lebih seperti ini, monggo yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Untuk transmisinya sendiri ini manual. Manual bosku, monggo yang berminat untuk Yaris 2012.
Untuk selanjutnya ready Yaris, Yaris orange jeruk bosku. Ini untuk tahunnya 2015 awal. Transmisinya matic. Untuk kilometernya masih 59.000 ya. Sehat, sering jalan-jalan, monggo yang berminat bisa langsung pi marketing kami, ada deskripsi. Ini tahunnya kalau nggak salah 2015 awal. Transmisi matic, kondisinya street istimewa. Dan di belakangnya ini juga ready Yaris. Ini kalau nggak salah tahunnya 2008-an ya. Untuk transmisi manual, warnanya abu-abu, kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Ini tipenya E. Monggo yang berminat bisa langsung pi marketing kami yang ada di deskripsi untuk Yarisnya. Dan ini di belakangnya ada BRV, BRV tahun 2017. Ini untuk transmisinya, transmisi manual. Ini untuk kilometernya masih 85.000. Ini mohon maaf, ini kilometernya 70.000 ya. Kilometernya 70.000. Kondisinya kurang lebih seperti ini, tipenya E. Monggo yang berminat bisa langsung pi marketing kami yang ada di deskripsi untuk BRV. Ready RAS TRD. Tahunnya 2018 awal ya. Ini untuk joknya ini masih ori. Dan untuk transmisi, ini untuk transmisinya sendiri matic. Monggo yang berminat untuk rasnya bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Ini kita ready Innova bensin, tahunnya kalau nggak salah 2005. 2005 untuk kondisi joknya masih ori ya bosku, masih ori. Dan ini untuk transmisinya manual. Transmisinya manual. Monggo yang berminat untuk Kijang Innova bensin tahun 2005 bisa hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Ready Chevrolet Spin LT bosku, platnya Yogyakarta. Untuk kondisinya kurang lebih seperti ini nggih. Ini joknya juga masih ori. Ini kilometernya di angka 125.000. Mohon maaf, tadi sudah dicek bosku. Kilometernya di angka 125.000. Monggo bosku, untuk spinnya bisa langsung dipinang. Dan ini juga ready selanjutnya Avanza 2008. Ini pajaknya sampai bulan 9 ya. Untuk kondisinya kurang lebih seperti ini nggih. Ini joknya masih ori ya, ori. Monggo yang berminat bisa langsung dibungkus. Ini ori tenan purai. Ready Yaris 2007 bosku. Ini harganya sudah obral nggih. Yaris 2007 untuk kondisi joknya kurang lebih seperti ini nggih. Transmisi matic. Matic bosku, monggo yang berminat bisa langsung cek deskripsi untuk tanyakan ke marketing harganya, monggo bosku. Dan di sampingnya ini ada Livina. Livina ini tahunnya kalau nggak salah 2014 ya. 2014 untuk kondisinya seperti ini guys, joknya masih ya kurang lebih seperti ini. Untuk joknya transmisi manual. Oh mohon maaf, ini 2013. Pajaknya sampai bulan 2 bosku. Dan untuk kondisi mesinnya kurang lebih seperti ini nggih. Monggo yang berminat untuk Livinanya bisa langsung dipinang. Bosku. Ready Mazda bosku. Ini tahunnya 2011. Untuk pajaknya ini sampai bulan 1 tahun 2023. Dan untuk kondisi interior ini kurang lebih seperti ini nggih. Masih street istimewa, transmisi manual. Monggo yang berminat langsung bisa hubungi marketing kami yang ada di deskripsi bosku. Monggo untuk Mazdanya. Dan selanjutnya kita ready Livina 2014 bosku. Untuk joknya kurang lebih seperti ini nggih. Mulus, street, bagus.
Monggo untuk harganya bisa langsung dicekan ke marketing kami yang ada di deskripsi untuk Grand Livina 2014. Ini pajaknya sampai bulan 8 ya, monggo yang berminat. Baru masuk ya bosku Grand Livina. Ini tahunnya 2014. 2014. Untuk harganya nanti langsung tanya marketing ya. Ini transmisi manual. Untuk kilometernya di angka 103.000 bosku. Ini kondisinya kurang lebih seperti ini guys. Untuk Livina, Livina 1.5 pure drive, pure lap. Monggo Livinanya bosku. Dan ini juga ready lagi Livina. Di depan saya ini warnanya hitam. Hitam. Tahunnya 2013 bosku. Tahunnya 2013. Untuk kondisi bannya kurang lebih seperti ini guys. Ini untuk transmisi manual, joknya masih cukup lumayan bagus. Monggo yang berminat untuk Livinanya. Livina tahun 2013 bosku. Ini kita ready Vios. Vios tahun 2013, yang ini sudah keyless ya bosku. Dan ini bukan ekstaksi. Monggo yang berminat bisa langsung cek marketing kami yang ada di deskripsi. Untuk joknya kurang lebih seperti ini guys. Transmisi manual, yang ini sudah keyless bosku. Monggo yang berminat bisa langsung beri marketing kami yang ada di deskripsi untuk Viosnya. Dan kita juga ready Livina tahunnya 2012. Livina tahun 2012. Warnanya hitam bosku. Untuk transmisinya, ini transmisi manual. Kondisi joknya ini masih ori ya. Di ori belum di cover. Untuk kondisi mesin kurang lebih seperti ini. Monggo yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Ini juga ada yang suka berpetualang, Verosa. Verosa ini siap dijak jelajah, tahunnya tahun 96. Acara sampai bulan 9. Monggo yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Dan ini juga sudah diobral bosku. Harganya 59 juta. Monggo yang berminat. Dan ini juga ada Vitara. Harganya juga diobral 86 juta. Transmisinya Matic. Ini tahunnya 2007. Monggo yang berminat untuk Vitara. Selanjutnya ready Kijang LSX ya bosku. LSX tahunnya tahun 97. Pajaknya sampai bulan 1 tahun 2023. Untuk kondisinya kurang lebih seperti ini guys. Joknya masih cukup lumayan bagus ya. Interior masih bagus, transmisi manual. Mau yang berminat untuk Kijang LSX. Platnya lokal, lokal Jawa Timur bosku. Monggo yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Untuk cek harga dan pembelian online atau datang ke showroom kita juga siap. Kita melayani cash tempo, juga melayani cash, dan kita juga bisa kredit bosku. Monggo yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Kita ready Karimun Wagon R GX tahunnya 2014. Pajaknya sampai bulan 2 tahun 2023 bosku. Ini untuk transmisinya manual. Kondisinya kurang lebih seperti ini guys. Kondisi interiornya masih street istimewa. Monggo yang berminat, ini bisa menjadi pilihan Anda untuk beli mobil di Prabu Motor Ponorogo. Untuk harganya nanti bisa langsung hubungi marketing kami bosku. Monggo yang berminat. Ready Sigra R bosku, tahunnya 2017. Untuk kondisi interior kurang lebih seperti ini guys. Ini transmisi manual, atap masih kendeng, street joss istimewa. Monggo yang berminat bisa langsung tanya harganya nanti ke marketing kami yang ada di deskripsi. Dan selanjutnya ini juga ada Kalia G. Tahunnya kalau nggak salah 2017-2018. Untuk transmisi manual,
kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Joknya masih kenteng, masih street jos istimewa. Monggo yang berminat nanti langsung bisa dibungkus. Dan selanjutnya ini ada Agya. Ini tahunnya 2014, bosku, ini baru masuk juga. Untuk interior seperti ini ya, udah siap. Siap pakai, bosku. Transmisinya, transmisi manual. Untuk kondisi mesinnya kurang lebih seperti ini, guys. Monggo yang berminat langsung bisa menjadi pilihan Anda untuk dibungkus. Dan ini juga ready. Baru masuk SL7. Tahunnya 2020. Warnanya putih. Putih street istimewa, bosku. Kita coba akan lihat interiornya dalam. Ini masih ori ya, bosku. Monggo yang berminat street kendeng istimewa kurang lebih seperti ini, monggo yang berminat bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Ready Xenia R Deluxe. Tahunnya 2012. Untuk warnanya hitam ya. Kondisinya kurang lebih seperti ini. Untuk interior ini masih street istimewa ya, bosku. Ini transmisinya matic. Transmisi matic. Monggo yang cari Xenia matic, ini bisa menjadi pilihan Anda. Ini ada juga Innova diesel tahunnya 2012. Untuk kondisinya kurang lebih seperti ini, guys. Ini joknya di cover aja, monggo yang berminat. Ini kalau nggak suka di cover, ini nanti juga bisa langsung dilepas. Dan ini di belakangnya Innova ada R3 tahun 2016, sudah facelift. Ini harganya sudah diobral ya. Sudah diobral 2016, 126 juta. Monggo yang berminat nanti bisa hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Dan sebelahnya ini ada juga R3 GL. GL ini tahunnya 2013. Tahunnya 2013 GL. Untuk kondisinya, joknya ini di cover aja ya. Di cover, kalau nggak suka nanti bisa dilepas. Monggo yang berminat, ini nanti bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Untuk R3 GL 2013. Ini untuk selanjutnya ada Jazz RS tahun 2015 ya. 2015. Untuk interiornya kurang lebih seperti ini, guys. Monggo yang berminat nanti bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Untuk Jazz-nya. Dan ini juga ready Mobilio 2018. Mobilio 2018. Monggo yang berminat nanti bisa langsung hubungi marketing kami yang ada di deskripsi. Dan ini juga ready Wuling Convero. Wuling Convero, bosku, platnya lokal Jatim. Untuk harganya ini sudah diobral, nggih. Sudah diobral 93 juta. Monggo yang berminat cari mobil, ini juga bisa jadi referensi Anda untuk mendapatkan mobil di Prabu Motor Ponorogo. Ini ada juga Innova Solar 2011. Ada juga Avanza 2012 putih. Ada Innova bensin juga, ini tahun 2012. Ini ada juga Xenia tahun 2013. Ini juga ada Innova bensin juga, barong. Monggo. Baru masuk Panther, bosku. Panther. Untuk ini transmisi manual. Untuk kondisinya kurang lebih seperti ini, guys. Masih street istimewa, bosku. Monggo yang berminat untuk Panther-nya kurang lebih seperti ini ya. Monggo yang berminat bisa langsung beli marketing kami yang ada di deskripsi, bosku. Untuk Panther.
Ini banyak unit yang baru datang hari ini ya. Ini ada Livina lagi, ada Karimun Wagon R, ada Livina lagi, ada juga Kijang, Krista, Kijang Krista. Ini ada Karimun kuning ya, bagus, imut, street. Monggo. Mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Pembelian di Prabu Motor bisa pembayaran secara cash, cash tempo maupun kredit ya. Bosku monggo. Langsung bisa main ke Prabu atau hubungi marketing kami nanti yang akan kita cantumkan di deskripsi. Cukup sekian review kita kali ini. Ada kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbelanja.